Halo, assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa di video kali ini aku bakalan kasih resep ke kalian ide bisnis yang bakalan laku banget apabila kalian jual. Pertama, di sini aku siapkan 100 sampai 150 gram dengkul ayam yang udah aku rebus. Untuk penggunaan tepung kanjinya, aku pakai 4 sendok makan, tepung terigunya 3 sendok makan. Untuk daun bawangnya, aku pakai beberapa helai yang udah aku iris. Bawang merahnya, aku pakai 2 siung yang udah aku goreng. Nah, di sini juga tersedia merica bubuk, saus tomat Del Monte, sama kecap. Nah, untuk masing-masing takarannya ini, kita sesuaikan aja nanti. Untuk penggunaan chili oilnya ini optional, teman-teman. Kalau gak ada juga gak apa-apa, kalian boleh ganti pakai cabai rawit yang dihaluskan. Di sini juga tersedia Royco sapi sama gula pasir, teman-teman. Nah, untuk penggunaan airnya ini, kalian sediakan dulu aja setengah sampai 1 liter airnya. Sekarang aku bakalan masak dulu untuk terigunya. Di sini juga aku tambahkan air kurang lebih 1 gelas kecil. Terus untuk daun bawangnya masukkan aja sekarang. Untuk penggunaan merica bubuknya aku pakai 1 saset. Untuk Royco-nya, kalian tinggal masukkan aja secukupnya. Di sini aku aduk-aduk dulu sampai bahannya ini tercampur merata. Aku nyalakan aja api kompornya, terus di sini aku bakalan masak adonannya ini sampai airnya benar-benar menyusut dan teksturnya kayak gini, teman-teman. Nah, sekarang aku bakalan angkat aja ya. Adonannya ini terus bakalan aku campur dengan tepung kanji sesuai dengan takaran di awal. Ini kita aduk-aduk kembali sampai adonannya ini benar-benar tercampur semuanya. Nah, ini adonan yang udah aku aduk barusan, teman-teman, aku pindahkan ke piring kecil. Kita bawa satu dengkul ayamnya, terus kita balutin untuk keseluruhannya ini dengan memakai adonan yang udah kita bikin barusan, teman-teman. Nah, ini tinggal diulangi aja. Kalian tinggal ulangi aja sampai semua tulang dan adonannya ini habis. Nah, di sini juga aku udah sediakan air ya. Ini airnya udah mendidih, kita tinggal masukkan aja tulang ataupun dengkul ayamnya ini, terus kita rebus sampai benar-benar matang. Karena dengkulnya ini udah mengapung ke atas, jadi aku bakalan matikan aja api kompornya. Nah, ini dengkul ayam yang udah aku rebus barusan, teman-teman. Ini mantul banget, mantap banget ya. Di sini aku bakalan sisihkan dulu sebagian dan aku masukin ke mangkuk. Sekarang kita langsung aja masuk ke step berikutnya. Di sini aku sediakan minyak goreng sedikit. Aku bakalan tumis dulu untuk bawang putihnya ini sampai benar-benar harum, teman-teman. Nah, di sini juga aku menambahkan 2 sendok makan chili oil. Untuk penggunaan saus Del Monte-nya ini aku pakai kurang lebih 1 sampai 2 sendok makan ya. Ini kita tumis sampai aromanya itu keluar. Aku juga di sini menambahkan 2 cabai rawit ya biar lebih pedas lagi. Dan untuk takaran airnya, kalian boleh sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Untuk penggunaan kecapnya juga sama. Untuk kuahnya lebih gurih lagi, di sini aku menambahkan Royco sama gula pasir. Setengah sendok makan, teman-teman. Nah, ini kita tinggal masak aja sampai airnya ini benar-benar mendidih. Nah, kalau udah, kita tinggal masukkan aja, tuangkan aja airnya ini ke baso pentul dengkul ayamnya ini, teman-teman. Lalu tambahkan juga di atasnya bawang merah goreng. Nah, dengkul ayam baso aci ataupun baso aci dengkul ayamnya ini siap kita nikmatin, teman-teman. Ini beneran enak banget, kalian harus cobain bikin. Dan dengkul ayam ini juga dengan resep yang baru ini belum pernah ada yang jualan ya. Jadi kalian juga boleh gunakan resep ini sebagai ide bisnis kalian, dijamin bakalan laris banget.